Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan juga santriwan Pondok Pesantren Al-Muhajirun beserta para asatidah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah salah satu amal di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh as-salafus soleh. Kebiasaan para salafus soleh ini di dalam hidupnya adalah senantiasa istiqomah untuk melakukan dan mengamalkan thalabul ilmi. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang mengikuti petunjuk daripada salafus soleh, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, yaitu para nabi, para syuhada, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang soleh, yaitu kita melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah selalu menjaga amal-amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk berada di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga. Amin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita bertemu kembali, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ar-Ra'd. Ini masih ada kaitannya tentang dengan kajian kita, yaitu kajian Kitabul Jami'. Dan pada malam hari ini mungkin saya beri judul kajiannya bersama-sama keluarga kita masuk ke dalam surga. Jadi kajian kita pada malam hari ini masih membahas tentang beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kaitannya dengan bagaimana kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan ayah, ibu, anak, bersama dengan istri dan suami kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Karena para ulama mengatakan bahwa ketika nanti kita di dalam surga itu seperti ada festival, ya. Seperti ada festival. Jadi ramai
berkumpul semuanya. Jadi antara yang satu dan yang lain, keluarga yang satu dan yang lain saling mengucapkan salam, berkumpul seperti ada festival ya, ramai sekali. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ketika di surga nanti kita bisa saling mengunjungi. Nah, maka alangkah bahagianya ketika nanti kita di dalam surga itu kita bisa bertemu bersama-sama di dalamnya, masya Allah. Maka masuk ke dalam surga itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan apa kita bisa masuk ke dalam surga dan bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga, suaminya, istrinya, wadurriyatihim, dan anak-anak mereka. Jadi anak-anak keturunannya itu semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak-bapaknya, bapak ibunya itu akan dimasukkan ke dalam surga, ketemu dengan anaknya. Suami dan istri akan ketemu di dalam surga. Jadi mereka masuk ke dalam surga itu bersama-sama. Maka kata para ulama seperti festival gitu ya, rame begitu ya, kita bisa saling menceritakan, saling bercerita, senang. Nanti saling bertemu di surga. Wal malaikat yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat itu masuk ke dalam surga itu dari pintu mana saja. Kemudian mengatakan kepada mereka yang sudah masuk ke dalam surga itu, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Ya. Selamat, selamat, selamat ya. Selamat, selamat. Selamat, sukses. Salamun 'alaikum bima sabartum. Ya. Selamat dan sukses. Kalian telah mendapatkan kenikmatan atas hasil apa? Jerih payah. Yaitu kalian bersabar ketika di dunia. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya, kata para malaikat, di sini ini tempat yang paling baik, yang paling nikmat. Maka setelah kita mengetahui bagaimana kondisi ketika nanti berada di dalam surga, bertemu dengan orang tua, anak-anak, dan seluruh keluarga kita, anak keturunan kita, tentunya ada hal-hal yang menjadi sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu ayat sebelumnya menjelaskan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebab-sebab yang harus dilakukan, dikerjakan oleh seorang mukmin, di mana kalau mereka ini masuk bersama ke dalam surga bersama keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-20, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yaqduna al-mitsaq. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bersama-sama keluarga masuk ke dalam jannah, maka mereka adalah orang-orang yang yufuna bi'ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang senantiasa menepati janji. Wala yanquduna al-mitsaq. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak suka melanggar janjinya, melanggar sumpahnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadzib. Hendaknya kalian berhati-hati menghindari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan-kedustaan yang kita lakukan, ya,
kebohongan-kebohongan yang muncul pada diri kita akan mengarahkan kepada kejahatan, kepada keburukan. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, santriwan, santriwati, kok gak ada santriwatinya? Biasanya ada santriwati ya. Jadi kita berhati-hati dengan perbuatan biasa berdusta, biasa berbohong, meskipun kecil. Karena kebohongan-kebohongan yang kita buat itu akan mengarahkan kita kepada kejahatan-kejahatan berikutnya, keburukan-keburukan. Bapak, Pak, monggo, di sini masih longgar Pak. Di sebelah kanan masih longgar. Tafasakul fil majalis ya, tafasakul. Dilonggar-longgarkan saja. Ini masih longgar, jangan berdesak-desakan. Masih longgar Pak di sebelah kanan ya. Jadi biar nggak terganggu yang sudah datang pertama ini. Ya. Ada majelisnya begitu ya. Baik. Jadi perbuatan bohong, perbuatan dusta ini akan mengarahkan kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya. Dan kejahatan-kejahatan, amal-amal kejahatan itu akan mengarahkan pelakunya kepada neraka. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Hendaknya kita menjaga as-sidqu, kejujuran. Karena apa? Wa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur itu akan mengarahkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran seseorang itu adalah mengarahkan kepada surga. Jadi yang pertama itu Pak ya, kalau kita mau berkumpul bersama keluarga, anak-anak kita, bapak-bapak kita dan saudara-saudara kita, kita harus menjaga sifat jujur. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita ya, wa qulu ma'as shodiqin, bersamalah kalian bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Maka kalau kita tidak jujur, menjadi seorang muslim mukmin yang tidak jujur itu akan berlawanan. Sifat seorang mukmin itu adalah jujur, sifat seorang muslim itu adalah jujur. Tapi ketika kita tidak berbuat jujur, akan tetapi berdusta dan suka berbohong, maka kita akan memiliki sifat seorang munafik. Orang-orang munafik itu dia ketika mengatakan ya, wa idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara selalu berdusta. Ini orang-orang munafik. Dan hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, maka sudah ada pada diri kita itu sifat-sifat munafik. Kalau kita ingin melihat karakternya orang-orang munafik, Allah sudah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat-ayat pertama itu Allah jelaskan tiga kriteria manusia. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada tiga tipe karakter manusia. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah jelaskan karakter yang pertama adalah orang yang beriman. Yang beriman terhadap yang gaib, terhadap surga, terhadap neraka. Kalau kita
berbicara surga dan neraka, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang komunis, mereka akan tertawa-tawa, terbahak-bahak. Mereka akan tertawakan kita, mempercayai sesuatu yang tidak ada, mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Karena bagi mereka sesuatu itu ukurannya adalah materi. Makanya mereka juga punya doktrin bahwa Tuhan adalah materi. Di dalam kehidupannya semuanya diukur dengan materi. Tetapi orang beriman tidak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita bermain logika, ya, mungkin tidak bisa dilogikakan. Karena namanya surga itu mata tidak bisa melihat, kemudian telinga juga tidak bisa mendengar, hati juga tidak merasakan. Begitu juga neraka. Nah, tetapi orang yang beriman ini percaya. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah orang kafir, tidak percaya sama sekali. Ya, tidak beriman kepada yang gaib, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, tidak berinfak. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tudzirhum la yu'minun. Maka orang kafir dijelaskan oleh Allah, mereka itu kalau sudah kafir diberi peringatan ataupun tidak, dia tetap sama, dia tetap menolak. Nah, orang kafir ini memiliki sifat sombong. A'andar tahum amlam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Inilah karakter orang kafir. Mereka itu sombong, dan sombong itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Definisi sombong itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis sahih, bahwa sombong itu adalah batalul haq, yaitu dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Maka kalau kita melihat tanda-tandanya orang yang sombong itu sangat jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Mereka yang menolak kebenaran, mereka ini memiliki sifat sombong dan kibir. Sombong itu adalah sifatnya siapa? Sifatnya iblis, laknatullah alaih. Maka jangan sampai ada, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya itu sebesar atomnya, kecil sekali kesombongan yang ada di dalam hatinya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sombong itu menolak kebenaran. Berapa banyak hari ini kita melihat kesombongan-kesombongan yang ada pada manusia, terutama orang-orang kafir. Orang-orang kafir hari ini begitu sombongnya, seakan-akan dia tidak bisa mati. Mereka tidak menghargai sedikitpun kebenaran, terutama tidak menghargai Islam, tidak menghargai Al-Quran, tidak menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sifat mereka. Sifat mereka sama, baik
pada zaman Nabi Musa AS, mereka pun sombong, bahkan mereka membunuh para nabi yang diutus di tengah mereka, yaitu nabi siapa? Nabi Yahya dan Zakaria. Dibunuh, Pak. Nabi-nabi mereka pun dihina, dilecehkan. Mereka orang-orang yang sombong, ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel, mereka sama sekali tidak mau mengambil kitab yang diturunkan kepada nabinya, membuang kitabnya, membuang kitab Taurat, padahal mereka sudah tahu kebenaran itu ada di dalam kitab Taurat. Mereka pun menantang Nabi Musa alaihissalam, padahal mereka pun tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka menantang. Begitulah orang-orang yang sombong. Mereka menolak kebenaran yang datang kepadanya. Kemudian pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tetap sama dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani min Bani Israel. Sehingga Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa yang mereka lakukan sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Kanu dalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka itu bermaksiat dan mereka memusuhi nabi-nabinya, memusuhi para ulama yang datang kepada mereka. Sombongnya luar biasa, sehingga Allah melaknat dan mengabadikan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah ayat 75 ya, 78. Apa yang mereka lakukan sehingga dilaknat oleh Allah? Mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Jadi mereka tidak mencegah orang-orang yang berbuat munkar di tengah-tengah. Mereka tidak mencegahnya, bahkan mereka memfasilitasi kemungkaran-kemungkaran itu di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, melegalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melegalkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Inilah sebabnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melaknat satu kaum, maka Allah menurunkan azab. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah, sungguh buruk, sungguh jelek perbuatan mereka itu. Nah, bagaimana Pak? Ada perzinahan, ya. Ada orang yang pesta-pesta, mabuk-mabukan, perjudian, bahkan itu menjadi satu kebiasaan. Kalau tidak begitu tidak afdol katanya. Dan itu menjadi sebuah kemuliaan di antara mereka untuk bisa mampu-mampukan menghabiskan berkrat-krat bir, berbangga-bangga. Kemudian perzinahan-perzinahan merajalela menyebar di antara mereka. Ya. Bahkan ada kebiasaan
tukar menukar suami dan istri. Nah, untuk dilakukan dari ini santri-santri jangan penasaran ya, ini Ustaz berpisah ya, memberikan nasihat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ya, santri-santri jangan penasaran itu. Dan itu terjadi di tengah masyarakat hari ini, beliau lagi korupsi. Wah, kalau berbicara korupsi ini, yang mengikuti media sosial luar biasa keburukan, kejahatan yang menyebar luas di tengah masyarakat hari ini. Dan itu dibiarkan, difasilitasi. Coba, kejahatan-kejahatan hari ini tidak dicegah, akan tetapi difasilitasi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ambiar, semakin ya, terpuruk kondisi seperti ini. Nah, kemungkaran-kemungkaran itulah yang merajalela, yang tidak dicegah. Bahkan ketika ada ulama yang menyerukan revolusi akhlak di penjara. Bagaimana ini? Terus kita akan mendapatkan apa? Sebentar lagi kita ini akan mendapatkan apa? Sementara Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kondisi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Di dalam surat Al-Maidah itu disebutkan, taro kathirun minhum, ya. Taro kathirun minhum yatawallawna alladziina kafaru. Jadi yang kedua adalah mereka orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mengambil tarakatira minhum yatawallawna alladziina kafaru. Bahwa di tengah-tengah mereka itu banyak yang mengambil pemimpin-pemimpin kafir, pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan syariat Allah. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarakatirum minhum yatawallaw alladziina kafaru la bisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adabihim khalidun. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat ini, siapa saja yang mengambil pemimpin selain daripada pemimpin yang melaksanakan syariat Allah, mereka yang mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kafir, Allah akan melaknatnya dan Allah akan memberikan azab di dunia, wa fil adabi hum khalidun, dan dia nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat kekal. Inilah satu kondisi, satu kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Mereka tidak mencegah kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang ada di tengah-tengah kaumnya. Dan yang kedua, mereka mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Monggo dihayati lagi, dikaji lagi, dilihat tafsirnya, baik tafsir Ibnu Katsir, baik tafsir As-Sa'di, Al-Baghawi, tafsir-tafsir yang ada ya, tafsirnya Buya Hamka, monggo dilihat lagi. Ayatnya sama. Mungkin penjelasannya itu kita akan mendapatkan penjelasan yang berbeda-beda daripada para ulama. Tapi kalau saya sarankan, jangan mempelajari ayat ini dengan menggunakan tafsir hermeneutika. Jadi kalau kuliah itu Pak, di S2 itu ada satu materi kuliah namanya tafsir hermeneutika. Tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran tetapi yang menafsirkan orang Jerman. Tapi itu wajib, mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Bagaimana? Tafsir yang menghasilkan, yang memahami,
ilmu, ya, isi daripada Al-Quran itu adalah orang-orang barat. Nah, tetapi kita kaji lagi, ya, yaitu surat Al-Maidah ayat 78, 79, 80. Monggo dilihatlah tafsirnya. Dan itulah kondisi hari ini ketika kita mendapatkan orang-orang yang sombongnya luar biasa. Kalau sudah nanti kesombongan-kesombongan itu semakin hari semakin meningkat, maka Allah akan melaknat siapa saja. Kemudian yang kedua, ciri-ciri daripada kesombongan itu kata Rasulullah adalah waghdunnas, meremehkan manusia. Maka di antara sifat takwa itu adalah kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Itu di antara sifat takwa. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa lebih pintar, merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, merasa lebih daripada orang lain. Karena itu adalah sifat-sifat kesombongan yang akan menutupi kita daripada kebenaran. Kalau sudah merasa wah, ya, merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling, ya, banyak amalnya, ini akan menutupi kebenaran yang akan datang kepada kita. Oleh karena itu, kesombongan-kesombongan inilah yang menyebabkan orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kesombongan-kesombongan ini merajalela, ya, di tengah-tengah masyarakat ini, juga Allah akan memberikan peringatan-peringatan. Beberapa waktu yang lalu sudah banyak kejadian-kejadian yang itu semuanya adalah untuk memperingatkan kita. Hari ini pun ada kejadian yang tidak disangka-sangka, yaitu apa? Hilangnya atau meledaknya sebuah pesawat Sriwijaya Air J berapa pak? 182. Masya Allah, itu adalah satu kejadian, ya, sebuah musibah yang menjadikan kita muhasabah. Apa di balik itu? Apa hikmah di balik itu semuanya? Nah, itu orang-orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri-cirinya di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah karakter manusia, ya, masyarakat di dunia ini, di alam ini, yaitu orang-orang munafik. Bainal mu'min wal kafir. Para ulama menjelaskan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan seakan-akan dia adalah seorang mukmin, tetapi sesungguhnya dia adalah orang kafir, menyembunyikan kekafirannya ada di dalam hati. Apa sifatnya? Yukhadi'unallaha. Apa? Mereka mengkhianati Allah. Mereka cirinya adalah suka berkhianat. Dijelaskan oleh Allah. Maka cirinya ahli surga itu, cirinya ahli jannah itu adalah yufuna bi'ahdillah. Selalu menepati janji. Wala yanquduna mitsaq, dan dia tidak pernah mengingkari janji dan melanggar sumpahnya sendiri. Itu ciri-cirinya ahli jannah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersama orang-orang siddiq. Kenapa? Karena orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam surga itu diantaranya adalah minan nabiyina wasiddiqina, yaitu orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin. Kemudian sebab
dimasukkannya ke dalam surga adalah diantaranya walladzina yasluna ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yahshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang berikutnya adalah mereka yang senantiasa menjaga silaturahmi, mereka yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi, menjaga persaudaraan, menjaga ikatan hati. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi hanya orang-orang yang beriman itulah yang dia itu bisa menjaga persaudaraan. Ikatannya apa? Ikatannya, ikatannya adalah iman. Simple. Jadi ikatan persaudaraan kita itu adalah ikatan iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-taqurul imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat di antara orang yang beriman itu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu ikatan yang paling kuat. Kalau ikatannya sepeda motor, ya. Sepeda motornya rusak ya wis, tak tinggal sampean. Kalau ikatannya rumah, ya. Ini rumah ini roboh, reot, gak punya rumah lagi ya ditinggal. Kalau ikatannya harta, hartanya habis, sudah ditinggal. Kalau ikatannya kecantikan, ketampanan, kepintaran, semuanya itu akan hilang. Kalau semuanya itu hilang, ya ditinggalkan. Tapi kata Rasulullah, al-taqurul iman, ya. Ikatan yang paling kuat itu adalah iman, yaitu apa? Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah ini adalah ikatan yang paling kuat. Maka kalau kita menjalin persaudaraan, pilar empat pilar persaudaraan itu kita harus paham betul apa itu. Kalau kita menjalin ukhuwah, membangun ukhuwah persaudaraan, ya, apalagi di tengah masyarakat yang hari ini sedang krisis kepercayaan di antara sesama muslim, maka yang harus kita bangun adalah kekuatan ukhuwah. Di mana kekuatan ukhuwah ini ada empat pilar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ta'arufan, ta'awunan, ya. Jadi kita harus mengetahui, mengenal siapa saudara kita. Kemudian apa? Saling memahami. Kemudian saling menolong, takafulan, saling memenuhi. Nah, empat hal ini yang harus kita lakukan ketika kita mencari membangun sebuah ukhuwah Islamiyah. Karena hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu menghadapi banyak perkara-perkara yang dibenci oleh Allah yang dilakukan oleh umat. Yang dimana Rasulullah bersabda, Inna Allaha yasqatu lakum thalathan. Sungguh Allah membenci dari kalian itu tiga hal. Qila wa qala wa kasratu su'al wa idha'atul mal. Allah membenci kepada hambanya yang hamba itu kila wa qala, sering dia itu menyebarkan berita hoax, ya, katanya dan katanya, tidak memverifikasi, tidak tabayun. Berita-berita yang disebarkan oleh umat hari ini berita-berita apa? Berita-berita hoax, berita-berita yang tidak ada sumbernya. Sehingga ketika berita-berita itu di-share, ya, disebarkan, itu akan membuat umat ini semakin hari semakin galau, sedih, down, drop, sakit, meninggal dunia. Bagaimana tidak, setiap hari itu kita diberikan berita-berita yang Allah, ini kan vaksin digendong, digendong kata ibu, vaksin kalau nggak vaksin mati.
stres, gak kerja, cicilan akeh, utangi gak karuan-karuan, akhirnya berges, diswet, positif. Banyak pak yang meninggal dunia pak. Gara-gara apa? Iman tidak kuat, imun pun lemah. Dua-duanya tidak kuat, akhirnya drop. Dan sekarang itu banyak orang yang tidak sakit, tidak apa, meninggal dunia. Banyak orang yang tidak sakit, tidak apa, meninggal dunia. Dan inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Begitu pula banyak sekali ulama-ulama, para masyayikh yang hari ini juga diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Mereka pun banyak yang sakit dan banyak yang meninggal dunia. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini akan mencabut ilmu. Dan ilmu itu tidak dicabut begitu saja, tetapi apa? Diqabdil ulama, dengan dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama hari ini. Maka antum jangan sampai lemah, jangan sampai loyo, jangan sampai tidak berangkat untuk talabul ilmi. Jangan sampai hari ini kita itu tidak belajar ilmu din, karena semakin hari semakin habis ulama-ulama kita. Salah satu contoh ulama yang hari ini kita ya sangat sedih, sangat kehilangan, yang kemarin saya lihat di YouTube, di media sosial yang ada di Masjid Muhajirun ini, Syekh Ali Jabir rahimahullah. Beliau pernah hadir di sini, beliau pernah datang di Blitar, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di jannah. Masya Allah. Betapa kita kehilangan ulama. Tidak lama ya, kehilangan Syekh Ali Jabir. Sebelumnya kita kehilangan juga Dr. Muhyiddinillah. Beliau adalah ketua Dewan Syariah Kota Surakarta yang memiliki wawasan keilmuan ya, syariat yang luar biasa. Dan beliau memiliki semangat yang tinggi untuk iqamatus syariah, menegakkan syariat Allah di muka bumi. Dan beliau-beliau ini adalah ulama yang betul-betul menjalankan apa yang dijalankan oleh para nabi, oleh as-salafus saleh. Karena ciri daripada ulama itu adalah waratsatul anbiya, al-ulama waratsatul anbiya. Kalau ulama itu tidak menjalankan dan tidak mewarisi dari para nabi ilmu-ilmunya dan amalannya, terus ulama ini mewarisi siapa? Kinten-kinten sinten sing diwarisi ulama itu? Kalau mereka tidak mewarisi para nabi, tidak mewarisi ilmunya, tidak melaksanakan syariat Allah di dalam hidupnya, menjalankan kebaikan-kebaikan sehingga mendapatkan kebaikan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, siapa yang ikuti? Ulama-ulama ini siapa yang diikuti? Maka di dalam surat Al-A'raf itu ada gambaran ulama. Yang ulama itu meskipun dia itu tahu kebenaran tapi tidak melaksanakannya, digambarkan oleh Allah seperti apa? Matsaluhum kamatsalil kalb. Mereka itu seperti apa? Mana kalbun? Mana kalbun? Matsaluhum kalbun. Ini firman Allah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mereka itu tunduk kepada dunia dan hidupnya mencari dunia padahal dia tahu kebenaran akhirat, mereka itu diumpamakan seperti kalbun.
sedawon rasul. Ya benar-benar itu bahasanya Allah menyebut mereka yang tidak mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Sebutan yang seperti itu. Monggo dibuka, sami dibuka surat Al-A'raf ya. Ayat yang keempat 175 176 nggih. Watlu alaihim nabaa allazi aatainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Jelas Allah mengatakan seandainya mereka itu mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat Allah, larafa'nahu biha, kami akan tinggikan derajatnya, kami akan muliakan dia. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi mereka itu, para ulama itu yang tahu tentang kebenaran tapi tidak melaksanakannya, mereka lebih memilih dunia. Ya, tapi bahasa Allah apa? Akhlada ilal ard, menyempurnakan dirinya kepada bumi. Tapi para ulama menafsirkan saking hinanya, bahkan bumi itu kita injak. Dan mereka, ulama-ulama yang seperti itu, mereka apa? Mencari dunia dengan menjual agama. Alhamdulillah. Kemudian Allah katakan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Yang kata Allah, asu, anjing, mereka seperti segawon. Disukani meret-meret, boten disukani nggih. Diberi jabatan ya meret-meret, gak dikasih ya meret-meret, sama keadaannya. Dapat tulang ya meret-meret, gak dapat tambah meret-meret. Niku segawon niku nggih. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Oleh karena itu berhati-hati kita dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak melaksanakannya, terlebih dari kalangan para ulama. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama orang-orang yang benar. Nah, ketika hari ini kita membangun ukhuwah Islamiyah, membangun kekuatan umat ya, dengan membangun tali silaturahmi ya, ini adalah sifatnya ahli jannah. Kalau kita mau masuk surga ya kita harus menjalankannya. Karena Rasulullah di kota Madinah itu pada saat hijrah, apa yang dibangun terlebih dahulu? Afsus salam wa adzan wa silul arham wa sallu wa nasuniyam tadkhulul jannata bissalam. Rasulullah tidak memerintahkan ketika pertama kali masuk kota Madinah haram, tidak. Tapi yang dibangun adalah kekuatan masyarakat ya. Kekuatan masyarakat, sosial masyarakat yang kuat. Jadi kita tidak acuh tak acuh, bukan. Tetapi membangun kekuatan di tengah masyarakat, di tengah umat ini. Afsussalam ya. Sepertinya remeh. Sebarkanlah salam, mendoakan kebaikan dimanapun kita ketemu, siapa saja ya, dimanapun kita, kita tebarkan salam, tebarkan kebaikan. Wa'akimu to'am, berbagi ya. Sekarang Jumat berkah, besok itu Jumat apa ya, ada mudah-mudahan ada aksi ya, terus ya. Saya dengar ada kegiatan ya besok itu, nggak tahu kegiatan apa ya, mungkin wa'akimu to'am ya, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah SAW untuk membangun sosial masyarakat ya di tengah umat ini.
agar apa? Persaudaraan semakin kuat. Kekuatan umat ini semakin apa? Semakin kokoh. Seperti kekuatan para ya, pasukan ya, tentara. Sebangkaan naung dunia memersus. Barisan yang kokoh seakan-akan apa? Berguna. Yang saling mengeratkan. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin juga hari ini dengan kegiatan-kegiatan sosial itu saling membantu. Ini akan mempererat ukhuwah Islamnya. Nah, ini salah satu sebab dimasukkan ke dalam surga, yaitu apa? Walladzina yasiluna ma'amarallahu bihi ayyusala wa yahshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan berikutnya adalah mereka itu orang-orang yang yahshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang menjalankan perintah Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah ada rasa takut kepada Allah, insyaallah di dalam hati kita itu akan merasa tenang. Karena tidak ada yang kita takuti selain Allah. Ketika kita sudah merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ini akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga hati ini sangat sulit sekali. Hati ini sangat sulit sekali untuk kita jaga, apalagi dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, mari di dalam kondisi yang seperti ini kita betul-betul menjaga hati kita supaya apa? Tetap teguh, istiqomah, sabar, beramal, berbuat, bekerja hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Walladzina sabaru tilaa wajhi rabbihim, sama, yaitu mereka senantiasa sabar, berdakwah, berjihad, istiqamah hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas ini sangat sulit sekali, Pak. Kebanyakan itu riya. Nah, riya itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Kita ketika ngomong-ngomong, semut hitam di atas batu hitam di malam hari gelap, itulah dia. Yang tahu hanya antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sulit ya. Maka sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita beramal, berdakwah, berjihad, ya, berdagang. Apapun yang kita lakukan adalah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, dan melaksanakan salat. Istiqamah untuk melaksanakan salat. Karena salat ini diibaratkan oleh Rasulullah, kita memiliki rumah di tepi sungai dan di situ kita mandi 5 kali. Apa yang terjadi? Bersih, hijau, wangi. Itulah keadaan kita, Pak. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit banyak melakukan dosa. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. As-salawatul khamsu, ya. Sholat 5 waktu. Duhur, ya, antara subuh dan duhur. Ketika kita melaksanakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, Pak, sholat-sholat kita itu kafiratul dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah ini adalah salah satu sebab dimasukkan kita ke dalam surga Allah. Oleh karena itu, kita jaga anak kita, keluarga kita dari api neraka, dan kita jaga sholat. Itulah yang diharap oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, supaya apa, anak keturunannya itu senantiasa apa, liyuqimas sholat, senantiasa menegakkan sholat. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Karena ya, antara seseorang dan kekafiran itu
itu terletak pada apa? Tarkus sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, ini sudah arahnya kepada kufur. Hati-hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu ini sangat cepat sekali ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan berinfak baik dalam keadaan sir, baik dalam keadaan dirahasiakan dan terang-terangan. Dulu di Madinah itu sering ya, orang keluar rumah malam-malam ada beras sahrum, ada ya gandum, ada minyak goreng ya, malam-malam ya. Karena apa? Banyak orang-orang soleh, para ulama ya, orang-orang agungnya itu ya, tahu-tahu apa? Meletakkan barangnya, meletakkan sedekahnya di depannya orang-orang fakir miskin itu. Begitu Ali Zainal Abidin ya, cucu daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, orang-orang pada kehilangan. Kok sudah gak ada lagi? Kalau keluar rumah sudah gak ada makanan, sudah gak ada bungkusan, tahun berkah. Nah, biasanya itu keluar rumah dapat ya, dapat resep. Isinya apa? Isinya makanan, ya, ada sembako, masya Allah. Begitu beliau meninggal dunia, baru tahu masyarakat ya, penduduk, orang-orang pada saat itu, kalau yang biasanya meletakkan makanan-makanan itu adalah siapa? Ali Zainal Abidin. Nah, disinilah kita membiasakan. Kalau memang kita tidak terbiasa untuk infak secara sembunyi-sembunyi, ya terang-terangan juga tidak apa-apa. Kalau sembunyi-sembunyi tidak, terang-terangan tidak. Ini perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita ini memiliki sifat kedermawanan atau justru sifat medit, pelit, irit ya? Tidak mau keluar. Padahal apa? Infak dan sedekah kita itu akan menyelamatkan kita. As-sadaqah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa apa? Menolak bala. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak antum berinfak, insyaallah Allah akan semakin memuliakan kita. Semakin banyak kita bersedekah, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya kita itu bersepeda motor masuk jurang, karena tadi subuh kita mengeluarkan infak. Ya. Allah selamatkan kita, tidak jadi masuk jurang. Ya, cuma beler di pintu air. Alhamdulillah ya Allah, ya. Gele-gele. Alhamdulillah ya Allah, tadi subuh saya sudah infak subuh. Sudah didoakan malaikat, rezekinya lancar, lebih banyak dan selamat. Begitulah kalau kita membiasakan sedekah ya. Insyaallah kalau sedekah infak kaum muslimin hari ini ya, betul-betul disemarakkan ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, berinfak ini adalah salah satu jalan, salah satu wasilah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingin membacakan satu hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang kita bahas ini. Satu hadis untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. An Abi Usyana sami'a Abdullah ibnu Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal thulatin yadkhuluna al-jannah fuqara'ul muhajirin alladziina tuttaqa bihim al-maqari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang masuk surga pertama kali adalah mereka dari kalangan para muhajirin ya. Mereka adalah kalangan muhajirin dari kalangan orang-orang yang
fakir, orang-orang yang fukara. Alladzina tuntaqu bihimul maqarih, yang dengannya mereka itu, yang dengan keberadaan mereka itu, ya, semua apa yang membahayakan itu dihindar, terhindar. Jadi adanya mereka dalam kehidupannya menyelamatkan umat dari berbagai macam bencana. Apa yang mereka lakukan sehingga ketika di dunia mereka itu adalah salah satu sebab terhindarnya bencana pada umat itu, dan ketika di akhirat Allah memasukkan pertama kali di dalam surga. Wa idza amiru sami'u wa ata'u. Mereka adalah kaum, satu kelompok orang-orang yang apabila diperintah, apabila mereka diperintah, mereka itu sami'na wa ata'na. Mereka sami'na wa ata'na, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, bukan seperti Bani Israel, sami'na wa ata'na. Nggih, ora kepanggih. Orang beriman, sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan dari syariat ini? Sami'na wa ata'na. Apalagi yang memerintahkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana li rajulin minhum hajatun ila sultanin lam tuqda hatta yamuta wa hiya fi sadri. Ini Pak. Jadi mereka itu memiliki keinginan-keinginan di dalam hatinya, keperluan-keperluan daripada kebutuhan hidup, tapi disimpan dalam dada. Yang sebetulnya itu harusnya mereka meminta kepada sultan, kepada para penguasa, tetapi disimpan. Mereka tidak minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Padahal di dalam hidupnya mereka ini adalah orang yang paling membutuhkan. Kenapa? Karena mereka berada di jalan Allah, di dalam dakwah dan jihad. Wa inna Allaha yadkhulu yawmal qiyamah al-jannah fa ta'ti bi zukhufiha wa zinataha. Pada hari kiamat Allah memanggil surga, kemudian dinampakkan perhiasan dan keindahan surga itu. Fa yaqul, kemudian Allah berkata, aina ibadillazi qatalu fi sabili, mana hambaku yang berperang di jalanku. Jadi mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimasukkan pertama kali di dalam surga. Wa udhu fi sabili, mereka berperang di jalan Allah dan mereka juga dibenci, mereka dicaci maki, mereka dihina di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini banyak para ulama yang berdakwah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebenaran. Mereka berdakwah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, tetapi apa? Mereka dicela, mereka dicaci maki, dihina, bahkan mereka ya dibunuh, dipenjara, diusir. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wajahadu fi sabili, dan mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Udkhulul jannata bighairi adzabin wala hisabin. Masuklah kalian ke dalam surga bighairi adzabin wala hisabin. Ya. Tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak ada perhitungan bagi mereka. Langsung jalan tol dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah. Wa ta'til malaikata fayasjuduna wa yaqul, dan mereka ya, para malaikat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud kepada Allah. Rabbana nahnu nusabbituka al-lail wan nahar. Ya Allah, kami ini ya Allah bertasbih kepadamu si siang hari, pada siang dan malam. Wa nuqaddisu lak, dan setiap hari setiap saat memujimu, mensucikanmu ya Allah. Man haula illadzina atarathum alaina, siapa di antara kami dan mereka yang engkau prioritaskan, yang engkau utamakan. Jadi
malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa yang diprioritaskan olehmu, ya Allah? Jadi malaikat ini juga ya merasa apa? Merasa ingin diprioritaskan oleh Allah. Tetapi fayaqulur rabb, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, fayaqulur rabbu 'azza wa jalla, haula'i ibadil ladzina jahadu fi sabili. Yang aku prioritaskan adalah mereka hambaku yang berjihad di jalanku. Wa utu fi sabili, dan mereka yang sering mendapatkan ya cacian makian, yang dicela, yang disakiti di jalanku. Fatadkhulu 'alaihimul malaa'ika min kulli bab. Jadi karena Allah berkata kepada malaikat, yang diprioritaskan adalah hamba-hamba Allah yang berjihad di jalan Allah, yang menghadapi kesulitan, yang menghadapi penuh cobaan ya ketika berjuang di jalan Allah, kemudian para malaikat masuk ke dalam pintu-pintu ya, dari pintu-pintu mana saja di dalam surga itu, kemudian mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Maka para malaikat mengatakan kepada mereka, selamat, kamu telah bersabar, dan ini adalah tempat yang paling nikmat. Begitulah Rasulullah SAW, para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketika berada di makam para syuhada, senantiasa mengatakan nama, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, keselamatan, kesejahteraan kepada kalian yang telah bersabar menghadapi ujian dan cobaan ketika berperang, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini menambah semangat bagi kita ya, memberikan motivasi kepada kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, yaitu di jannah. Oleh karena itu, sebab-sebab meraih surga inilah, mari kita istiqomah menjalankannya, sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan keluarga kita, dengan bapak ibu kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, semuanya kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tsumma saya kembalikan kepada Raisul Majlis. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.